Tenda lu Biasanya setelah pakai gayung, para santri memakai langsung begini. Beres, bagian belakang tidak kena. Bagaimana dari kran ke gayung perlu berapa detik untuk bisa penuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti untuk mengambil air di kolam dengan gayung hanya memerlukan 1 detik saja, maka 1 gayung penuh. Sedangkan jika memakai kran, 14 detik itu setara dengan 1 gayung. Kita lihat bagaimana 14 detik itu bisa dipakai untuk membasuh apa saja. 1, 2, belakang, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita melihat banyak sekali terjadi di rumah-rumah kita. 1 bak bisa habis bagi 1 orang yang mandi. Maka teknik dengan memakai kran itu insya Allah bisa lebih hemat.